Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikul Mufid. Saya dari Fakultas Hukum. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Hukum Pariwisata. Oke, guys. Siapa di sini yang suka healing-healing? Sekarang saya berada di salah satu tempat wisata Pulau Madura. Ujung timur Pulau Madura lebih tepatnya, yaitu di Kabupaten Sumenep. Sekarang saya berada di Masjid Agung Sumenep, atau lebih tepatnya dikenal dengan Masjid Jami' Sumenep. Masjid Jami' Sumenep merupakan salah satu bangunan 10 masjid tertua dan mempunyai arsitektur yang khas di Nusantara. Masjid Jami' Sumenep saat ini telah menjadi salah satu landmark di Pulau Madura. Dibangun pada pemerintahan Panembahan Somala, penguasa negeri Sumenep pada saat itu. Dibangun setelah pembangunan kompleks Keraton Sumenep dengan arsitek Lau Piangu. Menurut catatan sejarah, pembangunan Masjid Jami' Sumenep dimulai pada tahun 79 Masehi dan selesai tahun 87 Masehi. Bangunan ini merupakan salah satu bangunan pendukung keraton, yakni sebagai tempat ibadah bagi keluarga keraton dan masyarakat. Masjid ini adalah masjid kedua yang dibangun oleh keluarga keraton, di mana sebelumnya kompleks masjid berada di belakang keraton yang lebih dikenal dengan nama Masjid Laju, yang dibangun oleh Kanjeng Raden Tumenggung Aryo Anggadipa. Bicara mengenai arsitektur, arsitektur bangunan Masjid Jami' sendiri secara garis besar banyak dipengaruhi unsur kebudayaan Tiongkok, Eropa, Jawa, dan Madura. Salah satunya pada pintu gerbang pintu masuk utama masjid yang corak arsitekturnya bernuansa kebudayaan Tiongkok. Untuk bangunan utama masjid secara keseluruhan terpengaruh budaya Jawa pada bagian atapnya dan budaya Madura pada pewarna pintu utama dan jendela masjid. Sedangkan interior masjid lebih cenderung bernuansa kebudayaan Tiongkok pada bagian mihrab. Masjid ini juga dilengkapi menara yang arsitekturnya terpengaruh kebudayaan Portugis. Minaretnya mempunyai tinggi 50 meter terdapat di sebelah barat masjid. Dibangun pada pemerintahan Kanjeng Pangeran Arya Partingkusuma. Di kanan dan kiri pagar utama yang masih juga terdapat bangunan berbentuk kubah. Pada masa pemerintahan Kanjeng Tumenggung Arya Prabu Winata, pagar utama yang cenderung masif dan tertutup, di mana semula dimaksudkan untuk menjaga ketenangan jemaah dalam menjalankan ibadah, diubah total berganti pagar besi. Oke, sekarang kita bicara mengenai interior. Ukiran Jawa dalam pengaruh berbagai budaya menghiasi 10 jendela dan 9 pintu besarnya. Bila diperhatikan, ukiran di pintu utama masjid ini dipengaruhi budaya Cina. Dengan penggunaan warna-warna cerah di samping pintu depan Masjid Sumenep terdapat jam duduk ukuran besar bermerek Jong Hans. Di atas pintu tersebut terdapat prasasti beraksara Arab dan Jawa. Di dalam masjid terdapat 13 pilar yang begitu besar yang mengartikan rukun sholat. Bagian luar terdapat 20 pilar dan 2 tempat khotbah yang begitu indah, dan di atas tempat khotbah tersebut terdapat sebuah pedang yang berasal dari Irak. Awalnya pedang tersebut terdapat 2 buah, namun salah satunya hilang dan tidak pernah kembali. Wisata religi yang ada di Sumenep ini tidak hanya mengundang wisatawan dari dalam negeri saja, guys, melainkan dari mancanegara. Dan dia juga tidak hanya melakukan wisata, melainkan banyak turis yang datang untuk melakukan penelitian mengenai arsitektur bangunan Masjid Jami' Sumenep. Sekian dari saya ucapkan terima kasih untuk yang telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.